Wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan pertemuan hari ini untuk keberkahan kelancaran kesehatan kita, mari kita sama-sama berdoa untuk yang beragama Islam. Izinkan saya memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbana zulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ayyuhum wa rahmatu rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ihdina wa ihdi bina wa ihdi nas jami'an ja'alna sawban murtada. Allahumma anta rabbi la ilaha anta 'alaika tawakkaltu wa anta arshul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala khayrihi Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dikawas dulu. Nah, kalau dibolehkan, nah ibu tadi katakan bisa saja, katanya apa saja, karena boleh itu diambil hanya daunnya gitu. Nah, ini usulan dari daerah, nggak tahu usulan dari KPH ini, dari daerah yang saya tahu tadi kemarin atau berapa, mereka tuh itu kalau itu sudah siap katanya, bahkan bibit sudah siap, masyarakat sudah siap, tanam masyarakat itu siap tanam. Jadi dia akan jaga diambil, tapi daunnya diambil nanti besok. Pohonnya bisa besar gitu katanya. Nah, ini sebagai masukan saja, apakah seperti ini, saya nggak tahu KPH. Terima kasih buat informasi.